Berteman sepi, enggak usah komplain, masih mending berteman sepi daripada berteman Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi bersama kita-kita yang kece-kece di Kopi Piro. Makasih teman-teman, gue permisi ya. Kenapa? Lagu di kuali cuma buat temenin Inul nyanyi. Lo itu host, bukan MC Dangdut. Oke, okay, MC Dangdut juga dong. MC Dangdut juga. Kalau pandemi apa aja? Oke, okay, Pak Inul. Yang pasti seperti biasa di Kopi Viral, kita akan bahas semuanya yang viral-viral. Kalau gak viral, mohon maaf, gak bisa dibahas di acara ini. Sorry banget ya. Oke, okay, minggu ini, hari ini ada berita apa yang lagi viral? Beritanya sih kalau aku lihat sih, Vanenja Angel kayaknya lagi nyerahin diri deh. Tahu dari mana, Nul? Hah, ada deh. Apa? Dukun. Dukun. Ya, update terbaru memang dari Vanessa Angel yang kemarin mungkin pasca putusan. Ya. Mungkin perintahnya adalah melakukan tahanan fisiknya ataupun diri dia sendiri. Ya. Akhirnya dia menyerahkan diri pada tanggal 18 November kemarin. Ya, berarti ya? Iya. Gentleman banget ya. Ya, karena memang sudah putusan korporatif. Dan akhirnya Vanessa Angel mungkin ya udah deh supaya ini cepat selesai. Ya udah masuk deh gitu. Oke, ya habis itu biar cepat keluar. Fakta visualnya berikut ini. Seperti biasa yang akan membaca gerak-gerik dan apa sih sebutannya Mbak Popi? Micro expression. Ya, jadi gerakan dan segala macam itu ada artinya ternyata ya Mbak. Okay, jadi silakan. Setiap wajah manusia itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Ya, bukan wajah Melania agak susah kebaca ya. Nanti Mbak Popi pakai ngebaca muka gue spanduk baca. Oke, Mbak Popi. Eh Parno, ada yang Parno. Lu lihat aja. Ada baru aku baca. Iya. Diri loh kayak gini. Ampun, takut banget dibaca kan baru-baru ini viral-viral mereka. Betul. Iya. Benar-benar. Pernah di DM enggak? Mau enggak? Bahaya loh. Ngomelin Mas Bugi. Oh, Mas Bugi ngamuk loh. Oke, kalau kesedihan udah pasti. Ya. Tapi apalagi yang bisa dibaca dari ekspresi antara Bibi dan juga tadi mungkin Vanessa. Ya, ada ketegangan sih. Kalau misal dari Mas Bibi ya. Dia ada ketegangan banget, terlihat banget wajahnya tegang gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada sama sekali kalau ekspresinya tersenyum tuh apa. Bahkan sempat mengeluarkan kalimat untuk seseorang yang di sebelah kanan itu tuh. Aha. Entah dia apa yang disampaikan itu. Jadi lebih kebanyakan ke arahnya adalah tegang. Tegang itu berarti kan seluruh tubuhnya standby ya. Awareness-nya on gitu loh. Kalau awareness on itu berarti ada sebuah, dia mempersiapkan akan ada sebuah peristiwa ke depan. Yang mungkin tadi melepaskan istri yang tersayang ya. Seperti itu. Kalau misalnya Vanessa sih terlebih terlihat adalah wajahnya antara takut dan sedih. Takut dan sedih. Jadi, dia kepikiran juga, kan dia tuh masih asi. Ya. Iya, anaknya baru beberapa bulan. Ya siapalah yang bisa. Nah, ini kalau yang kayak gini nih, ini suami memegang kepala istri itu sebenarnya kayak memberikan apa ya, kasih sayang, kayak dukungan dia lebih ya, powerful. Ya dia memberikan lebih protek gitu kali ya. Kekuatan lah bisa dibilang ya, gitu. Ada rasa juga bingung enggak? Aduh. Nah, perhatiin tangannya dipegang. Lihat ya nanti abis ini ya. Kalau ada terusan lagi tuh tangannya sempat dipegang pada saat duduk tadi. Ya, megangin tangan suaminya itu si sampai erat. Vanessa megangin tangannya Bibi. Vanessa juga megangin tuh sampai dia enggak mau lepas gitu loh. Wajahnya itu kalau dipiksa kata freeze, itu wajahnya adalah ada sedikit kemarahan dan ketakutan serta kesedihan. Jadi mix antara ekspresi itu. Jadi ada takutnya, ada resahnya dan juga sedihnya pasti ya. Sedih lebih dominan sih. Tapi tadi ya masuk ke lembaga kemasyarakatan seperti itu pisah sama anak pasti kesedihan. Itu iya. Gitu iya. Loh. Masih ASI kalau enggak salah. Ketakutan kan enggak tahu di dalam itu ngapain. Iya. Apalagi dengan kondisi seperti ini, Pak. Ya. Karena memang ini sih, Mbak, kayak kalau ya, pengalaman ya, aku kan pernah merasakan langsung. Kita dengar cerita. Bukan pernah merasakan sering ya. Enggak serius. Ini saat paling terberat. Justru ya, di saat kita mau dimasukin proses ke dalam hutan. Ini yang udah pengalaman nih, udah bolak-balik keluar masuk. Itu kita juga
apa ya, itu butuh banget dukungan semua. Kita udah gak fokus apa yang mau akan terjadi kemarin, hari ini, apa semuanya. Yang kita pikirin memang kosong. Itu situasinya. Makanya tadi waktu Vanessa itu, sebenarnya kecemasan juga pasti akan timbul. Mau berapa kali pun dia kalau ke dalam. Berarti mau gak mau kan kita mau diserahin hidupnya ke sana. Nah udah gitu di era pandemi kayak gini, itu ada namanya penjara, itu ada ruangannya namanya itu tahanan isolasi. Dan sampai 14 hari minimum. Sementara di situ dulu? Harus di situ. Aduh, bersama. Sendiri? Sendiri ya. Ya, nanti ada tergantung mereka tuh pengirimannya berapa orang. Tapi yang belum sampai digabungkan dengan kepada warga binaan yang lain, itu diasingkan. Sorry, dia pegang tangan ya. Pegang, aduh, ulang lagi tuh. Coba ulang lagi dikit, mundur dikit. Dong, dikit dong, dikit. Aduh, ini matanya. Sebelumnya, dia pegangan tangan suaminya tuh sampai erat banget dan semacam kayak begging atau semacam kayak please saya akan masuk di sini. Nah, ini kan ngelus ya. Dan tadi ada beberapa pas saat jalan juga gini agak kayak sedikit meremas narik, ya, Mbak. Narik. Itu tuh. Nah, itu ekspresi itu kesedihan tuh. Si Vanessa dan Vanessa. Bibi. Bibi juga kesini, tapi dia ada kekhawatiran ya suaminya dia agak sedikit kekhawatiran. Dan tapi aku selain lihat kesedihan, aku juga ngelihatnya dia tuh ada kayak ya udah dia berada di posisi pasrah, mungkin lebih tepatnya ikhlas. Oke. Ini ada fakta visual, ini klarifikasi Bibi, Bibi ya. Coba kita lihat ya. Mungkin sebelum masuk ke sini diskusinya seperti apa? Sama Vanessa sendiri. Ya semoga Vanessa kuat lah ngejalanin di sini. Enggak lah juga. Ya, gue nggak tahu lagi apa yang harus gue omongin karena itu juga nggak akan berubah apapun. Itu babynya. Sekarang gue cuma mau fokus ngurusin Gala. Itu aja sih. Gue nggak ada lagi yang bisa gue omongin. Semoga Vanessa kuat. Semoga Vanessa sehat selalu, bisa belajar agama lebih baik lagi di sini. Ya, anaknya di rumah sehat. Lapas di sini juga alhamdulillah bersih. Semuanya. Mohon doanya. Udah itu aja sih. Gue soalnya harus ngurusin Gala dulu nih. Thank you, guys. Sedih ya. Apa yang bisa dibaca, Mbak? Nggak ada kalimat lagi yang harus diucapkan, gitu. Kemudian pada saat bicara juga berkali-kali sampai nunduk ya. Apalagi saya senang banget pas kalimatnya, supaya lebih dekat mendekatkan diri dengan Tuhan, gitu kan. Pada saat ngomong mendekatkan diri dengan Tuhan, dia menunduk. Nunduk itu adalah memberikan gambaran bahwa dia adalah makhluk dan Tuhan lebih dari segalanya, gitu loh. Jadi benar-benar pasrah gitu ya. Posisinya adalah berada dalam posisinya kondisi ikhlas. Sampai speechless, tapi tadi ya wajah matanya tuh terlihat sedih. Kelihatan kok. Dari alisnya mengalami penurunan, kemudian fokus matanya udah hilang. Perhatiin nggak? Kalau orang itu udah lihat tuh, dia ngelihat ini lihatnya udah kanan kiri. Fokus mata yang mulai hilang itu menandakan adanya kesedihan walaupun di cover. Kan mestinya kalau micro expression dibuka dong ya, kita bisa ngelihat kan ini benar-benar di cover. Saya hanya kekuatan dari matanya mata aja. Doang ya. Nah, dengan cara dia mencium anaknya pada saat bicara kekuatan untuk istrinya itu menandakan bahwa yang menguatkan si istrinya adalah anaknya. Yang menguatkan dirinya adalah anaknya. Kayaknya dia keluar masuk juga gak ada guratan-guratan kesedihan. Kenapa? Iya, karena aku adalah kepala keluarga kan. Aku gak boleh menularkan kesedihan. Jadi walaupun di sini hancur, di sini sedih, tapi di sini lo gak mau keluarin. Tapi ini ada menarik nih yang tadi Vicky sampein. Gue, oh ya waktu itu kita belum kerja bersama ya. Lo memang fenomenal banget ketika malam, hari kebahagiaan, lo press con dengan gaya bicara lo. Terus lo besoknya dicomot. Iya. Apa perasaan lo waktu itu? Lo abis seluruh Indonesia tuh lagi kenal lo gitu. Yang pasti sih selain keluarga, ya mantan gue pada saat itu orang yang paling setia banget ada di samping gue gitu. Jadi orang tuh akan menjadi punya kekuatan tambahan yang sangat diharapkan, yaitu dari dukungan orang yang dia cintai gitu. Betul. Udah mau siapapun, mau bagaimanapun, aku tetap sama kamu temennya. Kayak Bibi tuh. Yes. Apapun ayo kita selalu bersama, anak kamu nunggu kita itu di dalamnya juga akan ini. Gitu. Lebih kuat, makanya Bi untuk bisa menjadi pasangan seorang Vicky Parasetio yang dibutuhkan dua sebetulnya. Apa? Hati yang kuat dan juga pintu rumah yang kuat. Yang dia preskon. Karena kan banyak masalah, takutnya jadi kalau perempuan gak kuat, betul. Jadi rumah tahu sendiri kan. Gak nyampe 3 bulan, takutnya dijemur lagi. Iya, harus kuat. Gue kebayang sama preskon waktu itu kan, rapi pakai baju keren, jasa buah-buah kalau gak salah ya. Mana makeupnya tebel banget gitu. Ngomong. Kan masih baru jadi artis ya kan. Mau kemana ada kerjasama dengan mana? Negara mana waktu itu?
Oh, ngomong gitu kan. Sebenarnya bukan karena ngomongnya ngaco. Siapin orang. Eh, ada berita bahagia lagi loh. Apa sih? Itu mantanmu. Kenapa? Yang mana banyak, Pak Inul? Ya itu mantannya yang kemarin baru nikah. Oh, Bini Jack, Jack. Eh, apa? Janet. Oke, kita mau lihat fakta visualnya. Oke, kita lihat dulu fakta visual berikut ini. Engkau dengan anak kandungku Jenny Juliana dengan mas kawin logam mulia 20 gram dan uang tunai sebesar Rp1.111.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Jenny Juliana binti Jenal Abidin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Beberapa hari yang lalu mereka langsung akad nikah ya. Lu, kenapa lo nangis? Kan lu sekarang juga udah punya yang baru si Kalina. Kenapa lo nangis? Hah? Nangis sama kelilipan. Kenapa? Maksudnya lu harus merelakan dong Janita Janet. Iya kan. Justru di sini gue pengen lihat. Lu bener-bener masih ada perasaan gak sama Janet? Atau lu bener-bener udah move on sama Kalina? Janita Janet, masuk sayang, silakan. Wangi-wangi pengantin tuh beda ya. Aromanya beda ya, Bi. Aromanya beda. Iya. Aromanya beda loh. Aromanya harum. Aduh, kenapa? Maju, ayo kita suruh maju. Enggak, kalau aromanya tuh kalau pengantin baru kayak bunganya bunga apa sih, Bi? Hah? Bunganya tuh kayaknya bunga tulip. Bunga masih pada mekar. Betul. Melati, semua yang wangi-wangi. Kalau ini bunga apa coba? Kamboja. Kamu bakal sedih lo, seneng dong dia bahagia. Gak apa-apa, aku seneng kamu udah rumah tangga. Enggak, jangan bohong lah Vicky, karena jujur aku kan ngundang dia. Mohon maaf, itu yuk berdua deh, urusin terus. Udah apa ya? Enggak, aku kan ngundang dia pada saat itu, ngundangnya pun 2:30 karena tim aku tuh ternyata ada apa ya, semua undangan tuh gak nyampe gitu kak. Ada beberapa yang gak. Apalagi kalau di sekarang terbatas memang. Terbatas ya? Juga. Iya, iya. Jadi akhirnya pas gitu aku cek, oh ini Afiki waktu selamat ya Neng. Aku lihat di akun gosip ada undangan. Oh ya Allah Afiki maaf, aku bilang gak ngundang. Akhirnya dia bilang, ya udah besok aku usahain datang. Tiba-tiba gak datang dan dia minta pernikahan aku diundur dong. Gak bisa datang pernikahan orang lu suruh undur. Apa iya, gak bisa datang? Lu siapa lagi? Janet ngapain kalau dia gak bisa datang sampai diundur? Emang dia walinya? Jadi gitu. Kenapa? Dalam, dia ngomong apaan? Iya dia bilang gitu, pokoknya demi kebaikan supaya aku bisa datang. Udah kebaikan apa? Dia lagi melakukan kebaikan, melakukan akad nikah. Cancel dong, gue gak bisa datang. Janet itu adalah wanita penting buat saya. Maksudnya? Ya even dulu aku pernah, biar bagaimanapun, saat ini aku senang dengan kebahagiaannya dia. Cuma aku pengen ngeliat momen dia waktu akad. Dia nikah pada hari apa, saya tanya? Tanggal 11, hari? 11, hari Rabu. Aku sidang, Ji. Hari Rabu. Jadi bagaimana aku bisa datang? Sementara jadi gak mungkin, ini gak mungkin ya. Jangan lihat tanda kuantan visual, ada artikel yang mungkin jadi bisa klarifikasi, silakan. Kalian, hidup lu sidang mulu. Iya nih. Oke, Enet. Iya. Ini banyak netizen yang, mohon maaf ya okay. Janet ya, bukan okay. Berusaha untuk merusak kebahagiaan kamu, okay. Tapi banyak banget komen-komen gitu, Bi. Nanti kita bahas aja, Pak Vicky ya. Nah, yeah. Ini agak nggak enak ya. Di ketika kamu sama suami lagi bahagia-bahagianya, Allah mempertemukan kalian dalam satu ikatan pernikahan. Iya, yeah, Bi. Ada aja mulut-mulut kayak begini. Yeah. Yuk, bismillah. Nih, Janet Ajan. Janet Ajan pun ada di sini loh. Nah, ini bener loh. Langsung aja. Ajan live-nya di sebelah mana? Ini Janet Ajan bener ada di sini. Ada live-nya nggak? Iya. Kalau lagi pada bingung loh, kok ada? Janet ini live di sini. Bener. Emang di mana sih? Suka
cuma bikin bingung pemirsa. Iya, kasihan. Di sini ada, di sana ada. Tapi ada lagi. Ini di sini berarti. Benar nih. Benar. Sekarang apa percaya coba telepon Janet. Pasti bunyi handphone ini. Oke, sekalian. Oke, sekalian kita mau klarifikasi. Kamera boleh deketin ya, boleh di zoom ya. Ini banyak yang bilang mohon maaf tadi kan kayaknya merusak kebahagiaan. Jadi Janet kenapa sih tiap foto di blur mulu perutnya? Apakah hamil duluan? Oke, mau belajar sampai ya. Coba tunjukin. Ini lurus loh perutnya enggak ada. Malah kuncitan gue loh. Jadi sedih banget karena menuju ke akad itu 7 hari sebelumnya aku benar-benar sama suami ngurusin pernikahan. Ya. Otomatis karena aku sakit punya sakit mah jadi aku nggak boleh telat makan. Ya. Terus karena stres. Betul. Gas asam lambung pun naik. Naik. Nggak boleh blending. Iya nggak boleh kepikiran kan kalau itu. Nggak boleh kepikiran tapi ya kita nggak bisa bohong kalau jadi pengantin tuh emang pasti stres kan. Pasti. Terus sudah kayak gitu pas besoknya mau akad. Aduh rata banget Mbak Ina. Ini mau ngapain? Bikin diri. Kirain jadi pas juga gede. Pas hari H. Pas pakai kebaya kan pakai apa namanya? Long torso dan segala macam. Long torso itu kan memang gitu kalau perempuan kan jadi ketarik ke depan. Ininya ke belakang gitu. Jadi sampai akhirnya perutku pas dipoto tuh agak melenting gini. Emang bentuk tubuh aku juga kan kayak gitu nih. Jadi kalau perutnya agak sedikit membesar itu bukan karena hamil duluan tapi karena asam lambung dan pengaruh baju. Sama kayak gue, buncit juga bukan hamil. Tapi enggak benar. Itu enggak boleh ngomong sembarangan. Ya, jangan pernah jadi hakim atas orang lain. Saya nih paling tahu Janet. Waktu saya menjalankan hubungan sama dia, jujur dia bukan orang atau wanita yang mudah untuk kita melakukan sesuatu. Wow. Dia sangat tertutup. Benar. Tapi yang bikin jujur aku sampai gini nih karena buat ngejelasin ke keluarga atau enggak ke teman-teman yang lain kan takutnya wah ini pasti hamil duluan nih karena nikahnya cepet-cepet. Sampai aku test pack semalam. Sampai aku story-in tadi semalam tadi pagi baru aku. Tapi kalau Janet masih bersyukur lebih bisa angka hamil mudah-mudahan jadi doa ya. Amin. Gua dilamar Tyson, udah jelas-jelas gua hamil. Orang netizen pada komen, "Ih, cowok kok bisa hamil?" Dan mana-mana tadi kok viral.